Pemirsa, sejak sepekan terakhir, beras medium SPHP milik Bulog mulai naik dan sepi pembeli. Sebab sebelumnya harga beras medium SPHP dijual di harga Rp48.000 ukuran karung 5 kg. Namun saat ini justru naik menjadi Rp56.000 per karung ukuran 5 kg. Tak ayal animo masyarakat sedikit berkurang pasca harga beras medium SPHP naik. Beras merupakan kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski saat ini harga beras kian mahal, namun tetap dibeli masyarakat. Akan tetapi, hanya mengurangi pembeliannya saja. Mulai sepinya pembeli beras SPHP milik Bulog dibenarkan langsung oleh salah satu pedagang beras. Diakui Ahmadi, sejak sepekan terakhir harga beras naik dan penjualan beras medium SPHP Bulog mulai sepi pembeli karena animo masyarakat cukup tinggi ketika harga beras medium SPHP Bulog di harga Rp48.000 ukuran karung 5 kg. Sejak 1 September kemarin, harga beras medium SPHP naik di harga Rp56.000 per karung ukuran 5 kg. Meski demikian, pedagang tak mampu berbuat banyak, karena bukan beras medium SPHP Bulog saja yang ikut naik, namun semua jenis beras, terutama jenis beras premium, yang terus naik dari harga Rp2.000 hingga Rp5.000 per karungnya. Ini perubahan. Ya, agak menurun lah penjualan. Satu kan yang menjual tambah banyak. Menjual tambah banyak ya? Dari kanan tangan kan banyak. Kalau selain itu, selain beras Bulog nih, beras-beras lain naik juga ya? Semua, ya. Berapa naik? Berapa ribu, Bang? 2000-an paling. Sekarang berapa lebih, beras yang 5 kilo? Lebih lah, mungkin sekitar 5.000-an ada. Sekitar 5.000-an. Kalau 5 kilo berapa sekarang udah ketak? 75. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Musdalifah, yang mana akibat harga beras medium SPHP Bulog turut naik, ia tidak berani menstok beras medium SPHP tersebut. Sebab jika dipaksakan, maka justru membuat merugi. Agak sepi tak jual? Sepi. Sepi ya. Kalau selain beras ini, beras yang lain juga naik juga ya? Naik. Naik berapa ribu? 5.000 ada sampai? Ada. Kalau penjualan agak sepi sekarang ya? Tidak laku lagi ya. Ini beras SPHP ini termasuk laku tak sekarang nih? Kalau berasnya naik nih, 56.000 tuh? Laku ya begitulah, kalau kemarin kan agak banyak ya? Kalau sekarang nih, sehari ini bisa berapa orang beli kadang-kadang? Berapa karung? Sering ada 5 kilo. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.